Assalamualaikum. Nah, sesuai thumbnail lagi, sesuai judul, kita mau belanja makanan dan minuman sesuai dengan warna yang kita pilih. Nah, kita mau cari tempat minimarketnya dulu, guys. Semoga minimarketnya ini tidak melarang kita untuk ngerekam ya, guys. Soalnya kan ada beberapa minimarket yang melarang kita untuk merekam. Nah, saya pengen cari minimarket yang boleh atau mengizinkan kita merekam supaya kalian tahu warna-warna apa saja yang kita dapat dan kita mau harus mengambil makanan dan minuman sesuai warna yang kita pilih. Oke, ikutin terus ya. Kebetulan saya lagi di daerah Hertasning. Nah, kita mau cari dulu minimarketnya di depan. Jadi ikutin terus ya. Oke guys, kita sudah di depan minimarketnya, Halo Mart namanya, ini yang di Hertasning. Semoga kita boleh ngerekam di dalam. Tuh, ini saya sudah tampilkan ada warna kuning, merah, kuning, hijau, biru, pink ya guys. Tuh, kalian bisa lihat. Nah, kita akan pilih masing-masing ya guys. Oke, dimulai dari saya. Kita start. Saya dapat warna apa? Bentar ya guys, tuh. Warna apakah? Merah guys. Yeay. Oke, sekarang Yosa ya guys. Dia pilih, dia dapat warna apa? Putar. Kita lihat Yosa dapat warna apa. Trut, apa itu? Pink. Dapat pink guys. Oke, kita mau turun ya. Sesuai kita belanja makanan dan minuman sesuai warna. Oke, kita mau turun. Saya merah, Yosa pink. Oke, kita sudah di dalam minimarketnya. Untung diperbolehkan guys. Kita mau cari warna merah. Saya warna merah tadi. Warna merah, makanan warna merah. Yos, ada kusuka. Merah ya, Yos. Merah. Merah ya guys. Tuh, merah, oke. Tunggu bentar. Sekarang minuman. Minumannya di mana? Oh, itu sana depan, minuman dingin. Kita mencari minuman dingin. Tunggu ya guys. Cari merah. Ini teh botol merah atau oranye? Oh, ini. Bentar. Ini merah. Oh, ini apel merah. Ini merah ya guys, tuh. Merah. Dapat ya, merah ya. Yo, saya sudah dapat merah. Nah, sekarang Yosa. Beras. Beras warna pink. Tuh, beras warna pink. Saya sudah dapat merah, guys. Tuh. Kusuka sama ini. Fruity Sostro, Sostro. Merah rasa apel. Warna pink. Ayo. Apa ini? Oh iya, pink. Iya benar, apa depannya? Kacang yang gitu. Kacang, kacang mente. Mau itu atau mau cari lagi? Ini aja. Kok kacang. Kacang, dia dapat kacang, guys. Oh iya, di sini agak susah warna pink. Padahal hijau kuning banyak. Kenapa enggak pilih itu tadi ya? Sekarang minuman. Minuman pink, kita mutar-mutar. Oh ini. Ini pink tapi enggak ada yang dingin ya? Enggak apa-apa. Biar. Ini minuman pink. Oke, dapat ya guys. Tuh, Yosa pink. Liatin Yos. Ye, dapat pink. Oke, waktunya kita bayar. Dapat merah. Oke guys, kita sudah belanja sesuai warna. Nah, saya tuh dapat warna merah tadi ya. Tuh, warna merahku suka. Sama ini. Fruity Sostro merah guys. Tuh merah ya. Sedangkan Yosa itu tadi dapat pink, walaupun agak susah dia dapat. Dia dapat apa ini? Tong Garden. Ini apa namanya? Kacang mente sama ini.
Ini enak guys, topping. Kita mau coba rasanya ya. Oke guys, kita mau coba snacknya dulu ya. Snacknya dulu atau minumnya dulu? Snacknya dulu deh, warna merah. Yosa, pink. Kacang dia, kacang guys. Kita mau coba. Kusuka. Saya baru dapat ini guys. Kalau kusuka baru, oh iya. Ini. Tulisannya new formula. Memang baru ternyata aku suka yang ini. Aku suka super pedas, super spicy. Baru. Kalau minumannya ini ya, rasa apel. Coba minumannya dulu deh ya. Haus guys. Haus. Coba. Oh, kacang mente. Seperti biasa. Rasa kacang mente pada umumnya guys nih. Ini kacang mentenya. Kacang mente asin. Oh, rasanya asin. Nih. Kacang mente asin. Iya, tapi enggak ada asin-asinnya, enak. Minumnya simpan di mana ya? Aku suka. Yosa sudah coba snacknya. Keras. Oke, kita sobek di sampingnya saja. Keras guys. Kita sobek di samping. Warna merah. Oh. Ini dia. Kayak ada bon cabenya. Tuh. Ada serbuk-serbuk lombok kayak bon cabe. Kelihatan enggak ya? Pedis, guys. Pedis-pedis rasa bon cabe begitu lombok-lombok bubuk. Minumannya usah. Coba. Coba aja. Enak, guys. Soalnya pernah lihat banyak YouTubers-YouTubers yang minum itu enak katanya. Itu usah minum. Warnanya pink juga dalamnya, bukan? Oh, warnanya putih. Kayak lemon. Kayak lemon kan itu warnanya. Warnanya gambarnya nih, jeruk. Jeruk dicampur susu. Jeruk. Oh, rasa jeruk dicampur susu. Saya kira tadi, guys, karena warnanya kecut. Saya kira tadi, guys, karena warnanya pink rasanya strawberry. Apa ternyata kecut. Kecut-kecut ada susu-susunya begitu. Enak, segar. Lebih ke lemon. Enak kalau dingin. Enak kalau dingin. Iya, tadi kita cari yang dingin, dah ada. Ah, juga enak, guys. Rasa apel. Challenge kita berhasil ya, guys ya. Coba warna merah saya ada. Dosa warna pink juga ada tadi. Kita lagi santai-santai di Hertasning guys. Oh ya, minimarketnya ini juga di Hertasning. Namanya tadi kalau nggak salah saya sudah sebutkan ya. Namanya Halomart. Di sana lumayan bagus guys, agak luas. Ada dua lantai. Nah kalau snack-snacknya itu di lantai satu. Kita tadi beruntung guys, diizinkan ngerekam di dalam. Videonya. Nah, vlog kali ini biasa aja ya guys ya. Kita cuman main itu tadi lucky wheel, nggak tahu apa namanya bacanya yang benar. Itu sudah dapat warna merah, itu sudah dapat warna pink. Ini kita lagi santai di sini. Tuh, ambil makan ini. Ada hal lucu tadi guys, jadi kita ngakak. Oke guys, saya rasa cukup kegiatan vlog kita hari ini, karena sih cuman ini sebenarnya ya, kita cuman mau ngemil guys, tapi kita ingin berbagi cemilan kita hari ini. Oke deh, nanti kira-kira apa lagi ya, kita mau vlog apa lagi,
Kalian kalau punya ide kasih masuk guys di kolom komentar di bawah. Kira-kira bagusnya itu vlog-vlog apa lagi, kegiatan-kegiatan apa lagi. Oke deh. Terima kasih ya buat kalian yang sudah mengikuti kegiatan kita hari ini. Dan sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya lagi. Bye-bye. Darius. Tadi saya sempat lupa dari harga-harganya dan snack-nya sudah habis, guys. Nah, untuk Yosa itu yang apa namanya? Yang kacang mente Tong Garden itu harganya 16.900 ya, guys. Nah, untuk minuman Yosa yang pink tadi itu Olet Peach 9.600. Oh, kebalikan, guys. Kalau yang kuenya Yosa itu 16.900, nah minuman Yosa yang pink itu 9.600. Kalau saya, aku suka super pedas itu di harga 5.700, guys. Aku suka yang pedas yang baru itu. Nah, untuk fruity yang rasa apel 200 ml itu harganya 3.200. Jadi totalnya tadi itu kita belanja 35.600 ya, guys. Oh, 35.600 itu belum dengan biaya plastik. Biaya plastiknya 200 ternyata. Jadi total belanja kita 37.000. Oke deh, itu ya tadi harganya ya. Cuman snacknya sudah habis. Dan kita lelah, kita mau balik guys, mau pulang. Oke deh, dah.